Muhammadiyah Bukateja Jalan Argandaru nomor 6 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pembiasaan sholat duha bersama adalah salah satu upaya positif yang dilakukan madrasah untuk mengoptimalkan output mental siswa yang berbudaya karakter. Kita berharap kegiatan rutin sholat duha dan kultum ini dapat menumbuhkan karakter yang baik pada diri anak-anak semua. Selain itu juga, diharapkan hati dan pikiran anak-anak dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembiasan sholat duha yang biasa dilaksanakan pada sebelum istirahat, namun pada bulan Ramadan ini dilaksanakan sebelum hafalan Al-Quran, baca tulis Al-Quran dan kegiatan belajar mengajar juga tryout kelas 9 selama sepekan. Kepala Madrasah Ibu Ikan Nelly Cahyawati SPD mengatakan, sholat duha bersama ini akan terus diprogramkan. Selain karena kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi madrasah, juga terbukti membawa dampak positif bagi peserta didik. Sehingga program sholat duha bersama ini didukung oleh kepala sekolah dan para guru, orang tua siswa dan komite Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Bukateja. Pembiasaan sholat duha bersama ini akan terus diprogramkan, karena hal tersebut sesuai dengan visi dan misi madrasah, juga berdampak positif bagi peserta didik. Di antaranya anak-anak jadi lebih disiplin datang tepat waktu ke sekolah, sholat duha bersama ini tetap berlangsung. Lebih dari itu kami berharap sholat duha ini dapat mempengaruhi segenap pikiran, perilaku dan budi pekerti siswa baik di dalam maupun di luar madrasah. Mari bergabung bersama kami MTS Muhammadiyah Bukateja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.